Ini macam kalau aku tiap-tiap bulan boleh balik Bangladesh. Tara, tiap-tiap bulan aku boleh kahwin satu. Bulan lepas aku sudah dapat 21 kali RM30. RM630. Aku kaya. Aku kaya. Abdullah. Ti calai. Ti. Mama. Siapa itu orang? Oh, itu orang kah? Sudah 3 hari dia di sini duduk. Itu mama punya customer lah. Soal lama sana duduk. Kau telah nampak kah? Shhh. Cakap pelan-pelan sikit. Afsal dia suka pandai-pandai jeling-jeling sama aku. Oh, tengok. Mana mama tahu? Tengok. Sudah confirm. Dia mau spy sama aku. Ayuh. Tara. Dia mau kidnap sama aku. Ya pula. Ni roti canai siapa mau makan? Teh siapa mau minum? Ayo. Wah, RM10. Abdullah sudah kaya lah sekarang. Lebih punya mampu tak mengangkat. Ini macam mama pun jadi kaya. Tiba-tiba kau ni gabrak semacam ni pasal. Mana aku dah gabrak? Aku sikit terkejut juga. Mazlan, tadi ada orang cari sama aku, Tara. Ada. Ada. Siapa itu orang? Akulah. Punyalah susah nak cari engkau. CKT pula dah jenuh nak telefon dan naik lebam-lebam jadi. Pasal spare part tu lah, apa lagi? Punya kat sini, terjengkit-jengkit. Itu spare part pagi-pagi aku sudah hantar sana. Aku sudah taruh sana. Nanti kau cari sendiri. Sekarang lagi penting, luar sana ada orang cari sama aku, Tara. Tak ada. Tak ada. Apa kena kau ni? Tara, apa nanti aku kasih explain. Sekarang aku pergi toilet. Nanti aku punya kidney banyak rosak. Razan, kau boleh tolong sama aku? Tolong boleh. Tapi kalau ada kena-mena dengan duit, sorry, aku tengah kering. Kau kering, aku basah. Ini yang tak. Upah. Nanti kalau orang cari sama aku, kau telefon cepat-cepat sama aku. Boleh? Cepat. Tau. RM50. Ludak semacam Muhammad ni. Selalu kedekut. Apa benda lah. Semua tak jadi pula. Kau di jantan! Apa hal dengan Abdullah ni? Abnan! Apa ini? Jangan cakap kuat-kuat. Kalau orang dengar habis aku nanti. Mari sini, mari sini, mari sini. Sana. Sini. Allah. Tolong aku. Apa dia buat apa kat belakang tu? Cakap barang ke? Kuat-kuat aku cakap. Apa dia buat apa kat belakang tu? Cari barang ke? Bukan cari barang. Pak selamat dia tak? Oh, bos tak tahulah saya baik. Tak tahulah saya, Bedi. Saya baru sampai. Alah. Apa sal ni, Bedi? Kenapa ni? Ada orang ikut abang. Ha? Duduk follow abang daripada... Tu, 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 tu. Mana? Mana? Diam. Aduh. Eh, kau ni jalan pakai mata ke tengok pakai lutut? Hei! Ya, Encik. Ada apa saya boleh bantu? Saya rasa saya nampak kawan saya tadi.
Tak apalah. Salah orang agaknya. Saya pergi dulu. Apa ni, Wadi? 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 Macam mana benda ni boleh jadi ni? Amran, abang sorry Amran, abang tak sengaja. Abang tengah kusut ni. Kusut, kusut abang ni. Mak ai bau Baidi. Abang ini pakai minyak wangi apa? Menyelusuk lubang hidung. Okey apa? Baidi. Abang Edi. Abang Edi sebenarnya lari pada siapa ni? Itu ya abang dok risau sekarang ni. Semenjak dua menjak ni Amran. Abang rasa macam ada orang dok follow je abang. Abang pergi sini ada orang rasa. Ada abang pergi sana orang follow. Abang pergi mana-mana ada orang follow. Tak ada. Itulah masalah abang sekarang ni. Selepas abang produce jembalang di tingkap tu, abang rasa abang dah bayar dah semua hutang-hutang abang. Sampai duit abang pun habis. Tapi itulah abang rasa macam ada orang ikut abang je. Adakah abang terlupa bayar ke, termis bayar ke, terpakai duit tu beli beli aksesori kereta ke, abang pun tak tahu. Tapi abang nak jumpa Pak Selamat sekarang tu. Itulah Pak Edi. Bila dah sesak, baru nak jumpa kita orang. Baru teringat kita orang. Mentah-mentah lah kita orang ni tak seglamour artis-artis yang pernah Abang Eddie jumpa. Apa yang kau membebel ni? Kau tahu tak sekarang ni, abang ni tengah sibuk. Sibuk produce ini, sibuk produce itu. Kalau tak produce album, produce VCD. Kalau tak produce VCD, produce album. Abang busy. Abang busy. Bukan pasal aku tak ingat korang ke korang tak glamour ke apa. Bukan. Tapi, kau tahu tak siapa telefon abang minggu lepas? Wadina? Bukan. Misha Omar. Misha Omar telefon abang, dek. Dia nak abang buat lagu untuk album terbaru dia. Tajuknya adalah Daun-Daun Berasmara. Abang sendiri yang keluarkan title tu dan dia setuju nak. Dah. Letih saya nak mendengar borak Abang Edi ni. Daripada dulu sampai sekarang. Daripada saya tak ada album, sampai saya ada album, sampai tak jual. Sampai jadi macam ni, ha. Itu juga yang Abang Edi borak kan. Cakap kerja melambak-lambak, itulah buat ini, buat filem lah, drama, VCD lah. Tapi duit haram. Kau ni hilang konsep, kau tahu tak? Kau faham tak? Lepas tu nak ungkit-ungkit benda-benda lama. Kau tak patut kau patut bersyukur. Kau tak patut nak pep-pep-pep-pep macam ni. Kau hilang konsep. Sebab apa kau hilang konsep? Walaupun abang ni kau nampak tengah sibuk bekerja, bertungkus lumur, berpeluh, semuanya keluar dengan air mata ni orang kata. Tapi duitnya macam mana? Kau tahu duit dia orang macam mana? 8 kali bayar tau baru nak full payment. Dia orang tak bayar lamsam. Kalau dia orang bayar lamsam, senang sikit hidup abang. Itu belum harga diskaun, harga package, harga kawan-kawan, harga alung angah, harga adik-adik. Kau tak faham jadi orang sini lah. Dah makan belum? Belum lagi, Medi. Jom kita pergi makan. Percayalah, Medi. Tapi kau belanja. Medi, saya pun orang sini. Menyorok bawah tu? Shh, cakap slow sikit. Nanti itu orang dengar, dia tahu kat sini juga ada. Dia mau datang cari kidnap sama aku. Lagi aku habis aku punya wang bayar dia punya ransom. Shh, diam. Siapa nak culik siapa ni Abdullah? Hah? Kat luar tu mana ada orang? Yang ada Razlan seorang je. Terus Datara ke? Datara ke? Siapa? Itu orang pakai topi punya. Aku ingat dia sudah follow aku, mau kidnap sama aku. Jangan perasan, Abdullah. You kan yang banyak duit. Kalau you millionaire, lainlah cerita. Sampai cakap aku tak ada wang. Aku banyak wang tau. Aku punya bisnes pun sudah semakin melaju. Tak lama lagi aku jadi millionaire tau. Kau tak pernah baca itu paper kah? Ini kes sudah banyak jadi apa?
Banyak orang itu apa kidnap sama aku, habis dia ugut aku punya father mother sana Bangladesh, minta itu wang. Kawan aku pun serah banyak kena tahu. Ini misalan saja. Aku tak mahu itu terjadi pada aku. Okeylah, Abdullah. You kena ugut ke, you kena kidnap ke, I tak kisah. As long as it doesn't bother me, okay? I pergi buat air. Bikin aku satu kopi. Kopi, oh. Okeylah. Nasib baik terpecah rahsia. Baik dia tanya aku macam mana jadi kaya. Sikit lagi. Mana saya tak bengang, Bedi. Pagi-pagi buta saya dah bangun, Bedi. Gosok baju, gosok seluar, gosok kasut, gosok gigi. Lepas tu saya terus terpacoy ada kat Bas Tengkelang tu. Jadi, tahu apa jadi, Bedi? Apa? Dia call saya. Dia cakap dia pergi sendiri. Mana saya tak kecil hati? Mana saya tak marah, Bedi? Menyayat hati juga kita engkau ni sebenarnya, Abang. Ha, itulah dia orang perempuan ni. Itu yang Abang tak suka pasal orang perempuan ni. Bila kita suka kat dia, time tu lah dia nak jual mahal. Time tu lah dia nak tarik kuda. Penat-penat kita buat plan nak pergi jumpa dia, senang-senang je cancel. Betul? Betul-betul. Itu pasal lah Abang cakap. Dengan diorang ni, kita tak boleh bagi muka. Kita jangan buat diorang ni sampai terhege-hege. Faham, Bedi? Hai, Cathy. Contoh terdekat. Kau tahu tak Cathy tu dah nak ngurat Abang? Punyalah lama. Tapi Abang tak layan. Tengok sekarang. Bila Abang tegur dia dengan muka ikhlas Abang ni pun, dia tak nak tegur Abang balik. Mengajuklah tu. Patut kau jajut. Lagi satu. Kalau kita nak bawa orang-orang perempuan ni pergi keluar makan, kau selalunya bawa pergi mana? Saya bawa... Salah. Kita jangan bawa diorang pergi restoran-restoran mahal. Kita jangan bawa pergi restoran-restoran hotel 5 bintang. Jangan sekali-sekali bawa diorang pergi tempat tu. Kita bawa dia diorang pergi makan kat gerai mamak. Minum teh tarik. Cecah roti kering pun tak apa. Kau tahu pasal apa? Oleh kerana itu, kita boleh tahu kalau betul-betul diorang ni suka kat kita ke, diorang ni suka kat dompet kita. Betul lah, Benny. Hello, hello, hello. Ingat kita orang kaum perempuan ni materialistik ke? Ada suara punya. Tapi tak ada orang. Yalah. Kita dua je. Ha. Abang, kita orang kaum perempuan ni bukan nak suruh kaum lelaki belanja mahal-mahal untuk first date. Habis tu? Tetapi kan, Abang, first date ni first impression. So, penting. Kalau dah first date, makan kat warung, minum teh tarik je, nampak sangat lelaki tu kedekut. Kedekut, kedekut. Dengar sini, awak. Orang lelaki ni sebenarnya bukan kedekut. Orang lelaki ni sebenarnya orang yang pemurah. Tetapi sekali-sekala, wak, orang lelaki macam kita ni, wak, kena buat ujian, kena test market. Betul-betul ke yang perempuan ni suka kat kita? Kalau dah first-first bawa diorang pergi makan steak lah, makan sushi lah, makan apa-apa-apa ni semua, habis tu, yang date-date yang kemudian yang 3, 4, 5, 6, 12 tu semua nak buat makan apa lagi? Nanti. Yang Abedi bertekak dengan Cathy ni apa jadah? Kata nak selesaikan masalah saya. Abang, settlekan kau punya masalah kejap lagi. Okey? Okey. Sekarang ni, Abang nak ceramah kuliah subuh dengan si awak ni. Sebab Abang pantang. Orang-orang perempuan bantah cakap Abang tau. Abang Adi, kita orang kaum perempuan ni bukan nak bantah cakap kaum lelaki. Habis tu? Tapi nak tegakkan keadilan. Minum, Bang. Minum. Keadilan konon. Ya. Keadilan apa? Cuba beritahu dia. Ya, Abang cakap. Keadilan dari segi apa mana? Tu? Orang perempuan ni. Tak dengar. Minum, Bang. Tak. Ya, nanti kita apa ini? Cathy, boleh diam sekejap tak? On time telefon. Halo? Siapa tadi? Tak dengar?
janganlah nak cakap panjang dengan saya. Tak. Salina. Hello. Ya, Salina. Ha? Eh, boleh. Nanti abang datang jemput, eh? Salina tunggu tau. Okey. Okey, bye-bye. Abedi. Abedi begitu baik untuk saya, Abedi. Salina suruh saya jemput dia sebab dia tak tahu jalan balik nak pergi rumah pakcik dia. Abedi, nampak gayanya. Salina tetap milikku juga. No! No. Kau tak boleh pergi! Aku larang kau daripada pergi. Kenapa, Abedi? Kau kena jual mahal. Kau kena tarik. Kau tak faham ke? Dah berapa jam aku cerita dengan kau. Kau kena tarik. Okey, Abedi. Saya pergi jemput dia. Abang Abedi, nampak sangat kaum perempuan lagi power daripada kaum lelaki, kan? Ya. Sekali seru tak datang dah. Hah? Bos. Mek. Ni apa hal ni, Mek? Monyok semacam ni aku tengok ni. Susah, bos, macam ni. Apa pula yang susahnya? Ha? Saya dengan Salina lah. Ha? Kenapa pula kau dengan Salina? Jauh, bos. Ibarat langit dan bumi, bos. Itu jauh jaraknya. Amin. Langit dengan bumi memanglah jauh bezanya. Memang dah hukum alam je tu. Yang kau ni apa hal pula? Apa yang membezanya kau dengan si Salina tu? Bos cuba fikir, bos. Dia tu budak pandai, bos. Ada ijazah, diploma. Lepas tu pengetahuan tentang agama tinggi, bos. Lemah lembut, hormat dengan orang. Sepat santun, sejuk perut mak dia mengandung. Saya ni... dengan... Meh. Dengar sini, Meh. Nak mendirikan masjid ni, Meh. Bukannya mudah, bukan kerja senang. Ha? Kita kena kerja lebih sikit. Yalah, manusia ni sesama kita ni serba lemah, serba kekurangan. Memang manusia biasa macam tu. Tak ada orang yang perfect atau lengkaplah dalam dunia. Melainkan Allah yang Maha Esa. Ya, bos. Ni aku bagi kau satu contoh. Kau ingat tak? Kak Misha kau dengan Abang Is kau tu dulu. Kau tahu, Abang Is kau dulu mula-mula aku ambil dia dulu. Perkenan sungguh aku tengok dia tu. Aku rasa itulah satu-satunya calon menantu aku yang paling ideal. Tapi punya leliat berat jodoh dia orang makan tahun juga baru boleh nak mendirikan rumah tangga. Kejap baik, kejap bergaduh. Kejap baik, kejap bergaduh. Kejap baik, kejap gaduh sampai naik pening kepala aku. Hei, tapi Mei, yang penting kita perlu berusaha untuk mengenal hati budi antara satu dengan lain. Aku tak setuju. Mana pula datang suara tu? Allah ni, bos. Ada buah meja. Astaghfirullahaladzim. Aku tak setuju. Usaha itu semua tak penting. Yang penting muka mesti handsome macam aku. Itu pasal matrok. Aku sudah berapa kali cakap suruh kau pergi itu grooming classes. Ini macam apa ni? Baru kau boleh jadi macho macam aku. Tapi tak apa. Kau tu dah cukup wang, tak apa. Aku boleh ajar satu orang juga. Nanti kau kasih aku sikit token sudah cukup. Aku belajar dengan kau, eh? Ya. Tak payah. Daripada aku belajar dengan kau, lebih baik aku belajar dengan bos. Huh? Bos dulu macho apa dengan rambut afro dia. Tengok orang. Entah. Perasaan macam lah dia handsome sangat. Ni, Abdullah, yang kau apa hal yang menyorok bawah meja tu? Ha? Aku selalu lupa. Ada orang mau kidnap sama aku. Aku mesti sembunyi balik. Hei, dah. Bangun. Bangun, Abdullah. Tak payah nak menyorok. Kau ni apa hal ni, ha? Yang nak sembunyi bawah meja. Tak ada siapa nak culik kau. Daripada kau bersusah payah nak menyorok bawah meja tu, lagi baik kau menyorok bawah katil di rumah kau tu. Bawah meja. Kenapa aku teringat itu macam? Aku balik rumah dulu. Ingat apa? Abdullah! Abdullah! Ya Allah, aku cakap main-main je, ya. Ha, dekat sini rupanya dia. Tolong, cincin. Tak mungkin nak sama aku. Aku tak tahu apa orang. Betul, aku disana banyak susah. Aku kena, itu, adik-beradik aku lapar, nak semua aku kena kasih makan ni macam. Betul, itu uang pun bukan aku punya. Aku pinjam juga. Aku tak tahu, betul. Aku muka saja handsome. Itu saja. Aku nak cakap pertama ini macam. Tolong. Tamu. Tak pergi mana-mana. Tolong. Aku takkan lepaskan kau kali ini. Lepaskan aku. Aku tak kira. Aku sebenarnya memang nak bayar hutang pun. Tapi
Duit saya tak cukup. Kalau nak duit, minta dengan pakcik tu. Eh, mana pula aku? Pula aku mana duit? Saya hutang ni berapa ringgit ni? Hutang apa benda ni? Hutang ni. Abang tak ada hutang dengan saya. Itulah abang dah fikir pada tadi nak bayar hutang kau ni kan 2-3 kali bayar. Apa? Aku tak ada hutang kau? Tak ada. Begitu apa aku cakap aku? Sebenarnya, abanglah orang yang saya cari-cari selama ini. Saya selalu tegak. Abang selalu berada dekat workshop ni. Itulah sebab saya bersusah payah, abang. Susah payah mencari abang kat sini. Ya. Dalam surat khabar ni, mengatakan abang akan polish bakat kepada sesiapa yang nak menjadi seorang pelakon. Habis tu? Saya nak jadi pelakon, bang. Oh, nak jadi pelakon? Abang bimbing dengan saya, bang. Geli. Saya boleh buat apa saja, bang. Menari. Menari sikit. Saya boleh menari, bang. Saya boleh menari. Saya boleh menyanyi, bang. Nyanyi? Sukum tum mawar merah. Tolonglah, bang. Ya. Tolong. Jauh sikit aku dah. Jauh sikit. Abang. Lusa nanti datang ofis abang pagi-pagi, eh. Nanti kita slow talk lah, tengok macam mana kita boleh arrange kau uji bakat ke apa-apa ke, eh. Aduh. Ya. Lain kali kau jangan buat macam ni dengan aku. Aku boleh lemah semangat, kau faham? Bang. Terima kasih banyak-banyak, bang. Terima kasih. Lusa saya akan datang, bang. Okay. Selepas subuh. Ya. Jangan nanti. Cuba nyanyi sikit lagi. Sekuntum mawar merah. Cengi. Paul, aku punya macho sekejap. Apa pula kata kau? Paul, aku punya macho ni orang. Macho konon. Menggigil ada lah kau tu tadi. Punyalah kelakar saya tengok, bos. Siap melutut. Macam polis cekup dia, tak ada pasport. Kau acting saja itu. Oh, kau gelak ketawa. Banyak suka. Tak apa, kita tengok who gets the last laugh nanti. Sekarang aku punya problem sudah settle. Aku boleh terus continue bikin wang. Jadi itu millionaire. Kau merasa aku punya wang pun boleh? Ini hari aku kasih belanja semua orang. Panggil adik-beradik pun boleh datang. Pergi itu kedai mama, kasih makan. Mari. Makan lagi ni. Mau? Boleh. Makan. Jom, mari makan. Aku belanja. Betul ni. Abdullah nak belanja makan. Kalau nak free, apa salahnya? Jangan lupa. Still bang. Kau dengan si Remy tu kira putus lah, ya? Entah. Agaknya kot. Kati. Tadi aku nampak Remy. Bukan main marah dia. Kisahlah, Mak Rok. I kan rakyat Malaysia. Kalau Malaysia boleh, Kati pun boleh. Ya. Malaysia boleh. Kati boleh. Remy boleh. Kita suka berkawan, jangan pula makan kawan.